Makanya aku juga kayak gitu. Ini anak betul-betul. Mama belum cebok sudah lari. Sini cepat, mau mama pulang. Coba minum. Ambo. Anaknya sudah 3. Ayo makan. Tante sudah masak banyak-banyak ini. Aduh, repot banget sih tante. Iya, makan. Tambah lauknya nak, tambah. Iya nak bersin, tante tidak bilang itu migrain. Ya sudah nak, ke WC belakang saja dulu cuci muka. Nasi ternyata. Bagaimana nak, sudah bersih-bersih? Ya tante, ini sementara aku bersihin. Ini kayak ada mengganjal di hidungnya tante. Sendok. Jam 11. Pasti besok pagi jam 11 aku udah jalan-jalan sama teman. Ada tas baru. Lu belum tidur? Udah jam berapa nih? Tunggu dulu. Ini anak besok mau pergi study tour belum tidur jam segini, tidur gak lu? Lihat aja, kalau sampai besok lu telat, jangan salahin siapapun di rumah ini. Ini kemarin begadang lagi. Kenapa sih ma? Ini adikmu, yuk lihat tuh matanya. Sudah hitam seperti sudah ditinju realita kehidupan. Nah kan, aku bilang juga apa mam? Kemarin dia begadang mam. Nggak baik itu anak-anak begadang nah. Sudah. Itu. Sudah jam berapa ini nanti pergi bos tinggalkan kau itu tidak pergi study tour? Sudah tidak ada itu barang kamu lupa kah? Tidak ada. Zana hati-hati, jangan kesana kesini. Dengarin tuh kata bapak guru. Iya bu, saya dengan anak-anak sudah menunggu di lapangan bu. Ya udah, sana. Ngagetin banget sih ekspresi lu rampe. Rampe. Coba lihat hal istimewa apa yang hari ini ada di aku.
Apa sih, asik banget nih didengarin pakai musik. Pasti mereka mau ngebicarain hal random lagi deh. Pura-pura dengan musik aja. Jadi begitu Rampe, kalau kita telan biji, tidak sengaja menelan biji, nanti biji itu akan tumbuh di perut kita dan akan menjadi sebuah pohon. Nah kan, gue bilang juga apa? Jadi akar-akarnya akan keluar dari lubang hidung, lubang telinga, mulut. Dulu aku pernah tidak sengaja telan itu, biji jeruk. Tiba-tiba untungnya papaku datang menyelamatkanku dan tiba-tiba kasih aku air secepat mungkin dan akhirnya jadi pohon. Bukan, jadi berak. Lucu banget nih suara penyanyinya. Terus kamu Rampe, kamu pernah menelan biji? Tahu deh, orang baru. Oh, orang baru juga, Le. Baru 15 tahun sih. Kenapa, Nak? Ini Tante mau nanya jalan Perawan ke Pandua di mana ya? Jadi di perempatan pertama belok kiri, nanti kamu tembus di jalan iblis berwujud pelakor. Kamu terus-terus sampai ketemu dengan jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sana kamu belok kanan, belok kiri, belok kanan, belok kiri, belok kanan, belok kiri, insyaallah sampai. Ingat banget, seru banget waktu itu ya. Suara kuda kentut. Yang mana, Le? Kayaknya lo gak ada deh. Sama pas momen itu, makan semangka sama sambal terasi. Iya. Guys, gue gak ngerti deh yang kalian bahas. Serius, sumpah. Sama waktu kita mendaki gunung lo di lembah. Ya, gue ingat. Sama momen yang itu, pas kita ngambil obat tetes mata ternyata rim Korea. Iya. Ingat banget. Aku lihat tukang haji naik bubur. Iya. Waktu nonton sinetron suara empedu istri. Ingat. Waktu stop it. I'm very sebel. Bikin emosi. Langsung bilangin salib. Siapa sih yang suka banget nyehat akun gue? Serius, sumpah. Coba lagi tuh, kayak Yeah.
Selanjutnya temannya. Astaga. Bapak minta jangan ada yang ketawa lagi atau gini deh. Kalian berdua ketawa sepuasnya dulu. Sekarang. Ya sudah, lanjut. Ini adalah kisah liburanku di rumah nenek. Astagfirullahaladzim. Saat itu aku meminta nenekku untuk membuat tumis lumba-lumba pedas manis, tapi dia berkata, "Nak, jangan bangun, itu ilegal nak, dikecam oleh pemerintah dan pecinta binatang." Aku menjawab, "Nek, lumba-lumba itu bukan lumba-lumba yang ikan, tapi lumpia barbeque, lumpia barbeque." Masak apa sih? Wangi banget. Mama gak masak? Mama kan sudah masak tadi. Scrambled egg with mozzarella, hot cheese, chicken spicy, Italiano, Americano, perfecto, la turro de stera. Baru makan sana. Apa sih itu panjang banget namanya? Hah? Telur ora-ari. Terus? Yang wangi ini apa? Tetangga itu biasa masak-masak. Oh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, masuk. Oh iya. Lagi sendiri nih. Emak gue juga lagi keluar. Betul. Lo kan sendiri, lo lagi masak. Enggak, kata emak gue sih baunya dari rumah tetangga. Menyengat banget ya, gue masakan Chef Arnold kali tetangga lo. Eh. Lo ngapain masak di jendela rumah gue? Pintu klaster 2 telah dibuka. Silakan. Para penonton yang telah Gue juga. Buat aku. Gorengan. Seru ini pasti. Nanti dia mati ya? Kalau mati siapa yang kubur? Ya maaf ya, lempar aja kan. Perasaan gak ada yang lucu deh. Ini sih kena batu, gak bakal. Ya, halo. Ayo, dari depan. Oh, udah sampai ya? Gimana sih jalannya? Serius, sumpah.
Iya, masuk aja di gang kecil itu. Ntar gue jalan jemput kamu di perempatan. Oke. Kakak siapa? Intinya kita bukan bapak dan mak lu. Sana. Kok kakak gak cantik? Kakak yang ini MDCDB. Mirip Dora cantik dari belakang. Matanya besar seperti lubang hidung kuda. Woi, ini siapa kak? Orang Korea ya kak? Bukan, sana. Orang Korea. Tominse. Rasa bocil. Kakak bertiga ini pasti OOJM. Apa tuh le? Orang-orang jarang mandi. Dendamku terbayar lunas le. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tante. Kenapa baru datang? Tante buatkan sirup ya. Enggak usah repot-repot tante. Sekarang lagi musim hujan, lagi enggak mood minum yang es-es. Ya tante, air putih aja. Oh iya nak, cuaca lagi enggak bagus. Tunggu sebentar ya nak. Anyway, itu guys, yang mana nih yang mau dikerjain dulu? Terserah deh. Nah ini nak, minum dulu. Makasih tante. Pakai gelas. Rasanya agak beda ya. Mama yang buang air di ember merah di dapur? Ah? Itu mama airnya ambil di mana? Di tempat yang itu, Pa. Itu rendaman air ikan peliharaan bapak yang bapak mau goreng. Segar sekali, le. Ini kan rumahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk guys, masuk. Ya, nah, terpaksa tinggal di rumah sini dulu. Soalnya rumah yang satu itu gentengnya roboh. Bocor di smackdown sama om. Wow, I'm very shocked, tante. Serius, sumpah. Sudah, tante buatkan sesuatu dulu ya. Tunggu dulu. Makasih, tante. Ya udah bentar ya, gue ambil buku yang mau kita bahas. Oke, le. Ini pas lo masuk di rumah ini, lo cium gak sih? Kayak ada bau-bau ganjil gitu. Lemari-lemari kayu dengan parfum kakek-kakek gitu. Kayaknya bau yang gue cium beda deh. Hah? Kayak ada bau bangkai-bangkai busuk-busuk gitu. Enggak, bau lemari. Beda. Bau jingga. Oh, ya bener banget deh. Kayaknya dia udah update Instagram deh. Kita kan emang sahabatan. Emang sahabat banget deh. Tapi setelah dipikir-pikir, hatiku memang sering kedut-kedut karenanya. Karena perhatiannya, karena kebaikannya. Berat banget sih. Itu berat untuk cewek kali. Sini gue bawain. Balikin tas aku. Lu jangan kayak gitu bro, balikin tasnya. Halo yo, kamu lagi ngapain? Iya baru bangun. Oh sibuk ya? Enggak apa-apa. Kenapa? Oh ya udah, gue kesana ya, sana oke aja. Ici gimana le? Aku baper, biar ses amas ada sendiri le. Jadi kalau misalkan sahabat kamu itu beneran suka kamu gimana? Ya gue nggak mau lah, amit. Bikin emosi le. Jangan nih saatnya pergi makan. Punakan saya. Ada kamu ya? Gamba ganteng. Udah banyak pacarnya ini. Nanti aja deh.
Pacar belum punya tante, belum ada yang mau. Biasa bu anak-anak, cinta-cinta gorila. Tante punya ponakan, tapi ini ponakannya tante agak aneh-aneh juga nak. Tapi tidak apa-apa, lihat saja dulu fotonya. Ini fotonya. Bukan tipe saya tante, bukan tipe saya, makasih. Ibu ingat waktu kita SMA saling cabut-cabut bulu ketiak. Tadi ada tante kenapa tidak keluar? Astaga! Aku lapar, Mas. Baik, ibu akan memasak untuk kamu sekarang ya. Makasih, Mas. Tunggu. Gasnya Mama habis. Sebutkan hobi kalian dan hal yang kalian sukai. Ini adalah kesempatanku agar terlihat kaya di depan teman-teman. Yang mau presentasi pertama, silakan. Saya, Pak. Oke. Baik, hobi yang pertama itu berenang. Karena di rumah itu ada kolam renang, jadi sering swimming di situ. Pak, saya mau bicara dengan anak saya. Coba kau periksa tas kamu, di situ ada dompetnya Mama tidak ikut. Soalnya Mama ini mau mandi tapi listrik padam, jadi mau pesan air galon saja. Kan tante ada kolam renang. Hah? Tante sering beli hamburger. Hah? Kok tante nyebut dirinya Mak, bukannya dipanggil Mami? Hah? Tante suka traveling. Bohong, tidak ada semua itu. Nanti kalau nilainya bagus, Mama belikan sepeda. Satu kali dua. Baik, semua soal sudah ada di depan kalian. Sepeda baru. Silakan dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. What? Yuslinda membeli pisang 50 buah, dibuang 20 buah. Berapa banyak semangka yang dibutuhkan untuk membuat jus buah untuk satu kabupaten? Di belakang kenapa berisik? Beda banget pada yang dipelajari, kok soalnya susah banget. Bapak juga gak ngerti baca soalnya. Coba ke ruang tata usaha, tanya langsung dengan yang buat soalnya. Siapa sih buat soalnya susah banget? Iya nak, Mama yang buat. Mama kasih susah karena siapa tahu nanti nilainya bagus, sedangkan Mama belum punya uang beli sepeda. Makanya bro, gue bilang juga apa, main deh ke rumah gue. Apa sih? Yuhuuu. Tante, pesan baksonya dua. Hei. Hei Tayo. Terganggu tau gak? Gimana mereka gak kayak gitu, lu juga yang sok cantik. Cantik. Balik dong, sombong banget. Jahil banget deh, serius, sumpah. Cantik, cucut. Cantik. Apa sih? Bantu gue menghitung ya, ini berapa? Satu. Ini? Dua. Ini? Tiga. Ini? Empat. Ini? Lima. Dada monyet. Sudah naik belum? Sudah naik. Kutunggu candamu yang ketiga kalinya.
bangga dibilang mirip boneka karena jelangkung juga boneka. Jalan-jalan. Ya udah, bye. Bye. Itulah saya bilang, Bu Astuti. Kok mau mandi malam ini sudah jam berapa ini? Enggak, cuma mau cuci muka aja kok. Biasa, Bu, anak-anak salah mandi malam. Dengar-dengar Bu Astuti menantunya itu pelayaran. Betul tidak, Bu, itu? Aku ada di hadapanmu, Jalan. Masa, ya Allah, beruntungnya ya. Aduk. Waalaikumsalam, hati-hati jangan balap-balap. Makasih ya, Mas. Sungguh aku adalah orang yang sangat terpuji dan baik. Pasti Tuhan telah menyiapkan surga untukku. Beraroma lah. Sudahlah, Pak. Atuh tambah dua, pakai tangannya menghitung, heh. Coba tulis angka 3 bagaimana bentuknya? Kenapa angka 3 begini keritingnya banyak sekali? Angka 3 itu cuma 2 setengah lingkaran. Ini garinyol-garinyol begini. Apa ini? Lihat soal yang kedua. 50 tambah 50 berapa? 100. Tidak ada angka itu 100. Nah. Coba angka 5 bagaimana itu 5? Hei, kenapa terbalik? Angka 5 itu hamilnya begini, bukan begini. 3 itu soal cerita, dengar mama. Ratna membeli permen 200, lalu memberikannya ke Dahlia 50. Yang didapatkan Ratna adalah? Jawabannya apa? Sudah itu nangis, aduh. Sakit gigi.